Starting line up terbaik Timnas Indonesia versus Laos Piala AFF 2020 hari ini. Namun sebelum kita bahas, yuk klik tombol subscribe dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Halo Timnas Lovers, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan keduanya di Piala AFF 2020 berhadapan dengan Tim Nasional Laos di Bisan Stadium pada Minggu 12 Desember 2021. Pada laga kali ini, Shin Tae-yong sudah kedatangan 4 amunisi baru, yakni Nadeo Argawinata, Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Hernando Ari yang dipastikan bisa diturunkan di laga tersebut. Pada laga kali ini, Shin Tae-yong menargetkan anak asuhannya untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Tentu saja pelatih asal Korea itu akan menurunkan skuad terbaiknya. Jadi kami bisa fokus pada pertandingan, agar pemain lebih kerja keras untuk menciptakan banyak gol, ucap Shin Tae-yong. Dengan demikian, berkaca dari pertandingan melawan Kamboja, tentu Shin Tae-yong akan melakukan perubahan khususnya di lini belakang. Kami memprediksi Timnas Indonesia akan menggunakan formasi 4-3-3 pada laga kali ini. Pada posisi kiper cocok dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Bek tengah diisi oleh duet Elkan Bagot dan Fahrudin Arianto. Bek kanan pasti dipercayakan pada Asnawi Mangkualam dan bek kiri Dewangga. Pemain tengah kemungkinan besar masih dipercayakan pada trio Evan Dimas, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. Sayap kanan dipercayakan Irfan Jaya dan sayap kiri dipercayakan Witan Sulaiman. Untuk striker sepertinya masih akan dipercayakan kepada sosok Ezra Walian. Jangan lupa dukung dan doakan untuk kemenangan Timnas Indonesia hari ini. Bagaimana dengan prediksi teman-teman? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar.